Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ya, selamat datang di channel Ciabendo. Di video kali ini gue akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat tulisan di belakang objek. Nah, jadi cara ini biasa dipakai para YouTuber untuk membuat thumbnail ya. Contohnya seperti ini yang tulisan gaji YouTube, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu caranya, sebenarnya sangat mudah sekali. Tonton terus video ini sampai habis ya. Oke, langsung aja kita ke TKP. Jadi kalian harus ke Play Store dulu. Kalian bisa download aplikasi ini secara gratis ya. Dan nama aplikasinya ini kalian bisa klik langsung aja, Pixai Pro. Ini kalian tinggal download aja Pixai Pro Editor. Kalian bisa download gratis di Play Store ya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Jadi kalian tinggal buka aplikasinya. Ini sebagai contoh ya. Nah, kalian tinggal buka aja ke galerinya. Nah, sebagai contoh foto ini aja ya. Das. Nah, oke. Kalian tinggal pilih aja resolusinya yang mana, yang normal aja biar oke lah. Nah, ini foto gua yang di CM Rider ya. Kalian juga kalau suka konten motovlog, kalian bisa mampir ke channel gua yang satu lagi, CM Rider. Nah, ini karena di foto ini masih terlihat gelap ya, gue mau coba terangin dulu. Ini tinggal klik boss aja. Oke. Nah, kalau udah kalian tinggal menambahkan tulisannya aja dulu ya. Klik stiker. Nah, di sini ada title. Ini sebagai contoh gue akan menuliskan nama Instagram gue lah. Kalian boleh follow di sini. Gak bayar kok. Das, oke. Ini kalian juga bisa atur warnanya sih ya. Edit. Klik tulisannya. Nah, di sini kalian bisa atur warnanya. Ini gue mau pakai contoh aja yang warna kuning. Dan di sini kalian atur besar kecilnya huruf. Nah, kalau udah, nah ini kan cuma sebagai contoh aja. Oke, gini aja cukup lah. Terus kalian klik tulisannya. Di sini kalian klik efek, terus erase part. Nah, di sini bisa dibesar kecilkan. Biar enak besarin aja gambarnya. Nah, ini kalian yang kalian inginkan itu tinggal dihapus aja. Jadi mana yang mau ditampilin. Kalau salah bisa klik ini undo-nya. Nah, oke. Cukup lah ya. Ini kalau kalian seandainya ngapus ininya kebanyakan nih. Seandainya kayak gini dibalikin bisa, atau make tulisan ini kuas ini. Nah, di sini bisa dipakai lagi nih buat ngebalikin tadi yang salah. Nah, jadi seperti itu aja, gampang banget kan? Kayak ini kurang siki, oh kebanyakan. Nah, di sini kalian tinggal pilih juga, ini bisa pilih ini size nya ya, size besar kecilnya kuas. Terus ini transparan, lebih transparan atau enggaknya. Nah, oke. Kalau udah kalian tinggal klik simpan aja. Export, simpan aja ke album ya. Oke, ini udah tersimpan di album. Coba cek di galeri. Nah, ini rupanya. Nah, di sini udah jadi ya. Jadi tulisannya bisa ada di belakang objek gitu ya. Kalian bisa taruh di sini belakang motor atau bawah pohon atau di mana lah. Tergantung kalian aja. Gampang banget kan caranya? Sampai sini aja tuh tutorial kali ini ya. Kalian bisa praktekkan sendiri di rumah, gampang banget. Jika kalian suka, silakan like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya mendapat notifikasi jika ada video baru dari channel gua. Jangan lupa tonton juga video-video lain yang ada di channel ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.